Penduduk di sebuah kota di jantung wilayah Donbas yang terkena serangan Rusia menolak untuk pergi meskipun ada serangan baru. Bentrokan yang sangat sengit telah terjadi di kota Bakhmut yang dikuasai Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Bakhmut sekitar 80 km utara Donetsk di Ukraina Timur berfungsi sebagai pusat militer Ukraina dan pasukan tambahan dikirim terus-menerus untuk menangkis pasukan Rusia. Pasukan Rusia telah memusatkan upaya serangan di daerah itu. Sebuah pabrik yang menyediakan pemanas untuk sekitar 10.000 orang juga menjadi sasaran dan menewaskan sejumlah orang termasuk seorang tentara.